السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والمذاكرة وتذكير الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء الى الهدى والدلال على الخير بوجهنا ومرضوته وقلبي وثواب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام آه عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدار آمين في كتاب المنح السنية على الوصية على الوصية المتبولية إلى أن قال أول الوصية الحمد لله كمارين sudah membahas من بحث sudah dijelaskan oleh ولمؤلف syarah bahwasanya kitab ini minah As-Saniyah, mensyarahi kitabnya Abu Ishaq Ibrahim Al Madbuli awalul wasiyati utawi kawitan wasiat alaika ingat asesiro ayual akwe iling iling tulur bil istiqomati kelawan istiqomah ngelanggengi continue fit taubatin dalam taubat. Alaika iljam natpana sapa sir ayul akhi ling ling dulur bil istiqamah lawan istiqamah fit taubatin dalam taubat. Karena orang pasti selalu ada salahnya. Ada kekurangannya siapapun itu. Makanya kita selalu minta maaf minta ampun. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memaafkan Segala kesalahan kita Baik kesalahan dari tingkat perkara Makruh, khilaful aula Atau uh, Syubhat atau perkara haram Dan lain sebagainya atau batu utawi taubat fil ing Dalam coro bahasa Iku arruju bali Yang dinamakan taubat Menurut bahasa adalah kembali karena orang yang melakukan dosa itu seakan-akan berpaling dari Allah, menjauh dari Allah. Dengan bertaubat ia kembali lagi kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Mengikuti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukalu Taba Bali. Sopo wong lanang siji Ayo roja tegesi Bali sopong lanang siji. Ini dari segi bahasa. Penting juga pengembalian makna kepada bahasa itu untuk mengetahui arti sebenarnya. Wafisyar ilan utawi tobat ing dalam coro syariat. Iku arruju Bali. Bali. Amma saking berkorokan akan ono ma iku madmuman diwoto opoma, dicela opoma dicela fi dalam coro syariat Islam yang dinamakan tobat adalah kembali dari perkara yang tercela di dalam syariat kembali kemana ilama marang berkoro huakang utawi mahmudun iku dipuji fi dalam syariat yaitu, kembali meninggalkan perkara-perkara yang tercela secara syariat, untuk ya, dari perkara yang tercela untuk kembali menuju perkara yang eh, terpuji atau disanjung oleh syariat tentang kebaikan-kebaikan itu. Nah, terus, beliau membahas tentang tingkatan-tingkatan tobat -tingkatan yang bermacam-macam. Walau kita tetap kedua taubat bidayatun utawi ono permulaan wa lan ono katok dalam masalah taubat itu ada taubat yang tingkat eh, awal tingkat pertama ada yang taubat tingkat wah oh, taubatnya ini masya Allah ini kelas-kelas elit ini kalangan para wali orang-orang yang sudah masya Allah cintanya kepada Allah itu benar-benar internasional kaliber internasional sudah walaha bidayatun wa nihayatun fa bidayatu mongko utawi kawitane tobat tobat level awal level, pertama atau batu ikut tobat bali minal kabair saking biro-biro dosa gede nah, penting juga kita tahu dosa-dosa besar itu apa saja agar tahu oh itu dosa besar jangan didekati perlu juga penting juga kita tahu oh ini kotoran ini coklat agar kita bisa membedakan oh ini kotoran nggak layak dikonsumsi oh ini dosa besar nggak layak untuk dilakukan kita hendaknya belajar tahu harus tahu apa dosa-dosa itu makanya ada kitab namanya Az-Zawajir Az-Zawajir ada Al-Kabair Nah, itu banyak kitab-kitab yang memuaskan tentang dosa-dosa, dosa-dosa-dosa. Agar apa? Agar kita ini tidak terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Zawajir. ada yang dua jilid, ada yang dijadikan satu jilid, nah, ada al kabair juga ada. Hendaknya kita sebagai muslim baca kitab-kitab itu agar kita bisa menghindar bahwasanya apa yang dalam kitab ini harus kita hindari semua. Kita jauhi semua yang dosa-dosa besar. Semua saga iri, nuli, tobat saking piro-piro dosa cilik. Kemudian tobat dari dosa-dosa kecil. Tapi <gukup> saya kira gak ada. Dosa kecil itu semuanya besar-besar. Ngerasani dosa besar. Mencuri dosa besar. Melirik Uh, yang bukan halal juga besar besar, besar, besar dosa, insya Allah dan jangan sekali kali meremehkan dosa-dosa ini anggap kecil ini kalau dikumpulkan jadi besar juga. Uh, semua makruh hati nuli, topat, saking beru-beru makruh. atau rokok, mengatakan makruh. perkara yang membahayakan tapi tidak secara langsung itu makruh. Seperti apa? Minum sambil berdiri ini membahayakan untuk perut. Membahayakan. Jadi kalau tekanan air terlalu kuat ini bisa nopong. Bahasa Jawa ususnya anjlok. Ini merusak pencernaan, pencernaan nggak stabil lagi. Ini bisa membahayakan nanti ke belakangnya. Makanya minum sambil berdiri makro. Terus tidur setelah asar bisa nanti apa akalnya itu uh, berubah agak stres-stres gimana gitu makanya jangan istiqomah untuk tidur setelah asar bahaya hmm. terus ada lagi kalau dalam kitab taklimululul taklim yang bisa menyebabkan lupa itu apa membaca nisan-nisan di kuburan itu karena bisa menyebabkan lupa terus melihat orang-orang kafir dengan penglihatan yang senang ridho ini bahaya juga bisa memberikan dampak nantinya ada seseorang yang hafal Al-Quran kemudian ketemu orang kafir dia tersenyum atau kayak senang gitu orang orang kafirnya itu tampan senang akhirnya pasti ini ada afatnya selama beberapa tahun dia menemukan afat itu apa itu dia lupa sebagian ayat dia pas baca Quran, lupa, oh ini mungkin dampak dari pada tahun sekian saya melihat orang kafir dan saya senang karena wajahnya cakep, wajahnya tampan, nah ini bahaya, pasti ada dampaknya, dan dampak dari dosa-dosa itu ada yang dampak di dunia, ada dampak di akhirat, seperti dalam kepada orang, ini dampaknya di dunia, dunia sudah ada dampaknya yang karena contohnya dia itu masot no udah doakan yang jelek Nah, doa ul-madlum mustajab Mustajabun nah, Doanya orang yang didolimi itu mustajab Makanya bahaya, jangan mendolimi orang Nanti didoakan Bisa hidupnya sengsara seumur hidup Walaupun berkara kecil Sekalipun Semal makruhati nuli Toba jangan beberapa perkara -ber makruh nah, Termasuk merokok Ini membahayakan, tapi bahayanya secara perlahan Selama beberapa tahun baru terasa Ini makruh makan terlalu banyak ini bisa menyebabkan kolesterol dan lain sebagainya semua min aula nuli nulayani keutamaan apa seperti apa mestinya kalau ada sebelum sholat ada qobliyah, mestinya dilakukan Bak dia juga dilakukan, tidak melakukan Kobliya dia meninggalkan Kobliya dia meninggalkan keutamaan-keutamaan Semua -keutamaan. menurut yati nuli tobat saking ningali kau loh al-hasanati yang perkara yang bagus kemudian tobat dari perkara-perkara yang bagus melihat perkara-perkara yang indah nah, dalam artian yang dapat menyibukkan hatinya lupa terhadap Allah tapi kadang teman-teman itu apa? Daki ke atas gunung. Tujuannya apa? Biar tak fakur. Biar bisa merasakan kemahakuasaan Allah. Ya bagus. Tapi mestinya juga memberikan dampak yang positif. Kalau memang naik ke atas gunung itu tujuannya untuk bertafakur. Mendekatkan diri kepada Allah. Mengetahui keagungan Allah. Mestinya ketika naik ataupun turun. Atau ketika ngecamp di atas. Sholatnya full. Perjalanan naik dia nggak ngelamun zikir sama Allah subhanallah alhamdulillah jadi dalam pendakiannya ke atas gunung itu dia selalu bertasbih bertasbih mendekatkan diri kepada Allah dan juga tempatnya itu kadang di hutan di apa tempat yang kosong nah, ini kalau melamun bahaya itu bahaya makanya dalam pendakian itu eh, hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain seperti jin atau apa paling suka sama orang-orang namun -orang. Biasanya orang capek, capek bekal ndak ada, pernafasan agak ngos-ngosan, ngelamun. Nah ini bahaya. Makanya berpikir sama Allah, dinikmati perjalanannya sambil bertafakur, masya Allah. Nah, keindahan keindahannya untuk mendekatkan diri kepada Allah betapa kecil diri kita dan seterusnya eh uh, atau melihat apa harta orang yang bagus oh mobilnya bagus oh ini Rumahnya bagus dan lain sebagainya. Ini apa? Nah, bahaya juga bisa menimbulkan kita ini tidak ridho dengan pemberian Allah. Makanya hal-hal seperti ini kita tutup mata kita. Puasa dari hal-hal seperti ini. Agar kita bisa ridho. Bimakos sama Allah. Ridho dengan pemberian Allah SWT. Oke okay lah kalau melihat kebaikan, hal-hal baik itu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya jangan hanya sekedar alasan. Benar-benar mendekatkan diri kepada Allah seperti mendaki untuk mereka ya benar-benar tasbih kobliya bakdia, di atas gunung sholat duha katanya doa di atas gunung lebih mustajab karena apa dekat dengan langit doanya gak usah mendaki karena sudah posisinya sudah dekat dengan langit makanya turun gunung di atas sholat duha turun langsung orderan banyak insyaallah semua menurut yati al-hasanat Dito'bati juga itu, Allah. Nah, berbeda kalau melihat halal-bawg itu untuk menambah keimanannya. Makanya, kita disuruh pelesir juga. Nah, apa itu? فَاسِحُوا ardi الْأَرْضِ فَانْدُرُ di muka bumi. Maka lihatlah apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka diadab semua ini dijadikan bahan tafakur semua menurut ya di nuli tobat saking ningali nih kau lo anau satu menit kau kawuloh sore ikut tadi apa kau lo mak dan ikut dihitung sebab so, kau lo min fukaroh izamani saking berperang fakir zaman terus tobat dari apa merasa menjadi orang paling sengsara orang paling miskin orang paling gak enak akhirnya apa di hati ini terbersit, yaitu tadi, ya Allah, nolong. Allah jahat. Wah, jangan sampai bilang seperti itu. Itu fitnah kepada Tuhan. Itu fitnah kepada Allah. Allah itu sudah nggak kurang-kurang sama kita, loh. Di dalam perut kita sudah dijaga sama Allah. Sebelum kita jadi di dalam perut itu pun, Allah sudah memilikan kepada kita orang tua yang baik, pada kita ayah yang baik, pada kita ibu yang baik, pada kita, kemudian lahir sampai di dunia. Lahir itu masih dititipkan sama ibu yang baik, sehingga disusui, jadi besar, kasih makan, setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai sekarang berapa tahun. Masa sami uh, sudah dikitukan sama Allah masih uh, merasa Allah nggak baik. Yang nggak baik itu kamu, nggak mau syukur sama Allah. Tema main di makdu dan jangan merasa gitu kita merasakan makanya kalau sepahit pahit apapun hidup kita kita melihat orang yang hidupnya lebih pahit agar apa kita merasa oh kita ini lebih baik daripada yang lain alhamdulillah agar tetap bisa bersyukur bersyukur semua menrujatin uli tobat saking meninggal ini taib taib apa taib anak usah taib soda kok ikut wis bener wis temen sapa so, taib fit taubat Yang dalam taubat terus kita berta'ubat juga dari merasa bahwa benar-benar ini tobat kita sudah benar ya katanya tobatnya sudah benar balik lagi tobat sambelnya, ya tobat sambel kepedesan kepedesan bilang kapok udah kapok saya kepedesan besok balik lagi nah ini kok bilang tobatnya sudah sudah benar asid kufit taubah sungguh-sungguh dalam bertaubat ujung-ujungnya balik lagi balik lagi ya Allah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa taala la haula wala quwwata illa billah semua min kulli khatirin nuli tobat saking saban-saban kerentak jadi kadang hati kita itu full dengan sampah-sampah. Mikirkan masa depan yang terlalu jauh. Ya, oke okay lah mikirkan masa depan ingin bahagia. Tapi ya jangan terlalu jauh. Kita ini tidak tahu. Tiga hari lagi mati. Atau empat hari lagi. Atau seminggu lagi. Atau satu bulan lagi. Kok oh, mikirnya berapa puluh tahun lagi. Oh saya ini terlalu khusnudan. Khusnudan apa alasan aja itu. Gitu. Jadi saking mikirnya terhadap masa depan sampai hal saat ini tidak terfikirkan. Bahwasanya pada saat ini, pada saat kita bernafas, pada saat detak jantung kita berdenyut, hendaknya kita ingat sama Allah. Enggak ingat dia. Dia malah lupa. Statusnya sekarang harus ingat sama Allah, dia lupa. Karena apa terlalu memikirkan masa depan? Sampah itu. Tulul amal. Terlalu jauh dalam memikirkan. Saya nggak punya Tuhan aja. Ya udah serahkan sama Allah nanti urusan nanti. Abu Bakar Siddiq kalau sudah takut semuanya dikeluarkan besok urusan besok. Terus bagaimana dengan keluargamu? Saya serahkan sama Allah. Makanya imannya Abu Bakar itu full. Imannya Abu Bakar itu full. Andai kata dibagi untuk seluruh dunia semuanya kebagian. Saking besarnya imannya Abu Bakar Asyidik. Begitunya apa? Beliau diburu, Rasulullah itu diburu, mau dibunuh. Malah beliau menemani Abu Bakar itu. Kalau kata orang sekarang, ini buronan kok malah ditemani. Gila kamu ya. Oke. Gitu. Karena ini imannya itu full benar-benar percaya bahwasanya Nabi Muhammad orang benar akan dijaga oleh Allah. Saya tidak akan terkena bahaya apapun. Karena Muhammad orang benar dijaga oleh Allah. Saya siap mengawal Muhammad. Walaupun diburu, walaupun orang semekah ingin membunuhnya. Itu iman Abu Bakar Asyiddiq dan kita diberikan iman seperti beliau. Semua min kulli khawatirin nuli topa saking zaman perkara kang gumrenjet. Yak turu kang gumrenjet terbersit. Apa kulli khawatirin lau kedue taib fi ghairi mardhatillah ing dalam liyane perkara kang diridhai oleh Allah Taala halimun subhanahu wa ta'ala. Merentak apa Perkara-perkara yang enggak halal. Diam-diam ini, bayang maksiat-maksiat. Enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan, apa yang terbersih di dalam hati pun harus kita kontrol. Jangan sampai kita sempat memikirkan kemaksiatan. Makanya apa? Hati dan pikiran itu selalu dipacau. Dipacu ya. Dipacu, untuk fasta khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau hati ini, pikiran selalu memikirkan yang baik-baik, baik selalu baik-baik, yang dipikir yang baik-baik setelah melakukan kebaikan ini, ini, ganti kebaikan ini, ganti baca Quran, ganti baca hadis, ganti nolong orang, ganti bekerja, ganti bersedekah, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak sempat lagi memikirkan kemaksiatan. Kamu kok nggak pernah rasa-rasa, nggak sempat saya mikir rasa-rasa. Kamu kok nggak pernah ngomongin kejelekan orang? Saya nggak sempat memikirkan kejelekan orang karena saya telah sibuk habis waktu saya untuk mencari kejelekan saya sendiri, untuk membenahi diri saya sendiri. Wes gak ngurus wong. Nah, gitu. Saya mikirkan diri saya saja, waktu saya habis. Masa saya mikirkan kejelekan orang lain? Udah nggak punya waktu. Udah, 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 udah sana, sana, sana. Nggak usah ngajak saya nggak nggak Nah, ini tadi masih dianggap topet tingkat permulaan. Wa amma tua anapun utawi kato taubat. Fat taubat mongko iku taubat. Kullama ghafalah. Yang dalam sakpen lali sopo wafil taib ansyuhu dirobi saking nyekseni pangerane taib jadi keluar dari makam musyahadah pun harus ditobati makom musyahadah itu apa dia menyaksikan Allah dalam artian apa dia selalu merasakan Adaannya Allah keberadaan Allah dimanapun dia berada dia merasakan Allah dekat sama dirinya selalu ingat sama Allah selalu ingat sama Allah 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 Dan selalu ingat sama Allah Jadi kalau dia satu detik aja lupa sama Allah dianggap salah bahkan ada yang eh, berkomitmen Anda kata satu detik saya saya tidak ingat sama Rasulullah. Saya, unggup, saya anggap diri saya ini mengkufuri nikmat, karena apa nikmat yang paling besar itu apa? Diutusnya Rasulullah SAW. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, kita semua tahu tentang kebaikan. Nah, makanya, hal ini harus kita syukuri juga kepada Allah. Diutusnya Rasulullah itu kebaikan Allah untuk alam semesta. Nah, dengan diutusnya Rasulullah. Semua tahu kebaikan. Seluruh dunia ini menjadi baik. Seluruh dunia ini menjadi harmoni. Seluruh dunia ini menjadi uh, tidak ada peperangan dan lain sebagainya. Ini berkat ajaran Rasulullah. Ya. Allah, Rasulullah melarang mencuri. Rasulullah melarang merampok. Rasulullah melarang menyakiti. Ya. Mudah-mudahan tercipta keamanan dimanapun manusia berada selalu dalam perlindungan Allah. Dan kemudian kita semua selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bertobat dari apa? Anshuhi Robbihi Taala. Torfata ainin kelawan sak meripat. Sekejap pun tidak boleh lupa sama Allah. Allah, Allah. Saya pernah bertemu dengan siapa? Said Bakri atau siapa? Dari Syria, kalau tidak salah. Itu beliau bertamu kepada Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani Ad-Doktor di Rusaifa Beliau sering kedatangan tamu-tamu seperti Syed Ibrahim dari Mesir. itu Dan banyak-banyak mursyid tarikoh juga ke dalam beliau. Itu diadakan muhadara, tanya-jawab. Nah, setelah itu, teman-teman makan semua. Ada tanya jawabnya, dikasih kertas semua. Nah, saya sempat bertanya Kepada beliau, nah, saya bertanya begini: ya sidi. Nah, yang saya tanyakan, Alhamdulillah sekarang ini kita masih muda, masih banyak guru-guru kita yang menasihati kita, banyak para mursyid yang bisa memberikan petunjuk kepada kita." nanti satu saat guru-guru kita akan meninggal terus kita menjadi orang yang tertua di masa itu kita menjadi orang-orang tua pada masa itu terus ketika kita ada problem apa yang harus kita lakukan kita akan bertanya kepada siapa kata beliau akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perbanyaklah baca salawat atas rasulullah saw ini nah, karena apa Allah tidak meninggalkan sedikit pun yang tidak terbahas dalam Al-Quran dan Hadis. Tetap kita kembali bertanya kepada Al-Quran, bertanya kepada Hadis Rasulullah SAW. Insya Allah dengan memperbanyak salawat Allah akan menurunkan rahmat, memberikan cahaya ke dalam hati kita, kemudian diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan cahaya Rasulullah SAW Ajaran Islam Yang penuh dengan cahaya Baik di lahir ataupun di batin Kita Amin Allahumma amin Wa dhaqara al-muhakikun min ahli tariq wallahu alam Biswab insyaallah surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh